Diketahui, data dari 3 pengamatan mempunyai rata-rata 15, median 15, dan jangkauan 10. Data terbesar dari pengamatan tersebut adalah, ada 3 pengamatan, kita namakan datanya itu. Ini datanya adalah X1, X2, dan X3. Kemudian rata-ratanya katanya 15. Oke. Karena rata-ratanya 15, kita misalkan seluruhnya adalah 15. Oke, kita misalkan seluruhnya 15. Ini kan punya rataan 15. Mediannya 15. Ini kebetulan yang tengah ini tengah-tengah itu median. Ingat median itu nilai tengah. Oke, mediannya 15. Jangkauannya 10. Ingat jangkauan rumusnya apa? Rumus dari jangkauan kita lambangkan J adalah X yang max kurangi X minimum. Di sini X maksimumnya 15, X minimumnya 15. 15 kurang 15 dapat 0 ya. Dapat 0. Berarti kita cari jangkauannya 10. Artinya apa? Kita ambil dari sini, misalkan kita ngambil dari sini, boleh nggak kita ngambil 5? Otomatis ini berubah menjadi 10. Dan yang ini berubah menjadi 20. Ini tetap 15. 20 kurangi 10, jangkauannya berapa nih? 10 ya, jangkauannya 10. Dapat otomatis nilai maksimumnya, ini X maxnya 20, dan ini X minimumnya 10. Selain ini ada lagi nggak? Misalkan ngambil lagi dari sini 5, misalkan. 5 pindahin ke sini misalkan, apa ngambil 2 dari sini, udah nggak mungkin ya. Kalau misalnya ngambil 2 dari sini, kita peroleh 8, kita berikan ke sini 2, jadi 22. Oke, 22 dengan 8, jangkauannya berapa? Ini jangkauannya 10, kalau ini jangkauannya 12. Nggak mungkin ya. Oke. Yang diminta di sini adalah jangkauannya 10, berarti nilai maksimumnya adalah 20. Oke, jawabannya adalah yang Okay.